Halo guys, balik lagi channel gue, Krisu Kita Channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react Super Junior guys, alias Suju nih. Para elf request ini TMA nih baru kemarin banget katanya guys. Ini ada dia bawain house party, black suit, devil medley. Oh medley terus nih guys ya, jadi gak ada stop nih seharusnya. Terus ada Hicul main drum, wah ini gokil nih guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, sebelum gue mulai nih, gue hanya appreciate aja guys sama idol band ini, bukan hanya tampang, bukan hanya koreografi dan secara dance segala macam, tapi gue suka nih ada yang talented dari instrumen lain guys ya, bukan hanya nyanyi atau nggak ngedance, tapi main drum. Ini ada Hicul guys, jadi kita langsung lihat aja seperti apa lagunya, medleynya. Ini by the way lagu house party gue suka, black suit gue suka, devil gue juga suka juga nih guys. Kita langsung lihat, ceplak. Rio gemuruh. Asik. Di filter ya. Ini keren nih, house party. Gue suka aja lagu ya guys. Wah panggungnya keren ya. Naik gitu. Wow. Asik. Ini gue masih mencoba menghafal juga para membernya guys ya. Oh ini masih playback ya. Nggak live band ya. Asik. Oke, vokalnya live. Ya, kameranya bleed di situ ya. Wih, sindong. Asik. Ini lagu groovy banget, guys. Ini by the way lagi full enggak, guys? Apa ada yang masih ada yang wamil nih, guys? Kostumnya keren, backgroundnya keren. Ih, anjir, si Won live-nya, speech-nya asik banget rap-nya. Bentar guys. Gue gak bisa gue. Keren guys. Yang bisa begitu biasanya orang yang banyak ngomong guys. Here we go. Asik. Keren. Pep. Oh, nice. Ini by the way performingnya ini kan tahun 2021 guys. Ini protokol prokesnya tuh penonton udah boleh datang ini apa? Ini hanya mereka di studio aja guys. Penasaran nih gue. Kalau di Korea. Dapat groove-nya. Sindong. Asik. Gak bisa gak joget guys. Dapat banget. Oh medley. Serem itu guys. Tunggu guys, ini perpindahan transisinya, dia kayaknya berubah beat apa enggak ya? Ntar guys, kita hitung guys. 1, 2, 3, 4 naikin ya. 3, 4 gokil, bassline ini keren-keren lagu ini guys. Keren asli. Anjir gue berinding ya brengsek. Berinding gue guys. Asli gue denger bass line-nya ketemu sama blend ke vokalnya guys. Suara emang gila sih Super Junior. Perlu diakui guys. Into it to the beat gitu loh guys. Gokil. Pindah ya. Suasanya lebih romantis di sini guys. Yang nyanyi Siwon lagi.
Ini gue suka nih guys. Nih di sini kan kayak lebih agresif, terus kayak gimana, kayak nantang guys. Tapi pas masuk beat itu menurut gue pas sesi R&B-nya SM kali guys, itu kayak lebih romantik romantik gitu. Di sini guys. Nih dari sini. Na 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 na. Oh keren banget, keren banget. Asli. Mulai dinaikin lagi tuh guys, chordnya karas itu ya. Keren, keren sih. Berasa jalan lagi ya, prop belakangnya tuh. Layarnya. Mede lagi ke devil guys. Gokil, gokil. Tuh guys, gue waktu itu yang gue nonton konser bareng sama anak-anak Elf tuh guys ya. Dia ada medley di pertama yang sesi R&B ya. Ini salah satunya adalah lagu-lagu, beberapa lagu di, ya, kalau gak salah itu House Party belum ada guys ya. Itu mereka tuh pemilihan list lagunya untuk dibawain medley, itu keren guys. Ini kayak ini gila, hype-nya tuh naik terus. Salah pencet kan lo. Nih. Oke. Aduh, sound gitarnya. Drumnya itu loh guys, gue pernah bahas kan, gue suka banget hi-hatnya di depan gitu. Gila, produsernya juga asik. Oh, transisi vokal nih guys, nice. Papa Depak. Gila, gue gak nyangka sih mereka udah umur hampir mau 40-an guys ya. Udah early 38, 39. Ya kan paling tua kalau gak salah 39 guys ya. Apa udah 40 sekarang? Gokil sih. Stamina masih oke banget. Keringat sih, gak bohong sih guys. Banjir. Asik. Susah sih emang tuh kontrol blade dari kamera itu ya. Asik ya, falset-falset mereka tuh rapi banget ya. Komposisinya gitu loh guys, vokal directornya oke banget. Dapat row-nya guys. Asik, Bapak Sindong guys. Om, apa kabar om? Oh, battle dance ya. Tetap ya, lawak ya isinya. Oke. Asik ya itu ya. LR, LR. Kemen PS guys, LR, LR. Tek, 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 tek. Da, 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 da. Ini lagu hampir keseluruhan kan falset guys. Itu asik aja, nuansanya jadi kayak tipis-tipis gimana gitu vokalnya guys. Tapi ada yang ngambil lo. Itu asik ya aransemennya guys. Padat jadi vokalnya. Eh, kita belum absen guys. Ini cuman berapa nih? Tuaga 4. Tuaga 4, mana? Oh, bertujuh guys ya. Seharusnya dari 13 kan kalau enggak salah guys ya. Setuju kan? Enak banget soundnya. Tapi emang Nyai Shuman emang ngefans sama SM ya. Rasanya. Oh ini. Oh. Main di floor ya. Wah, soundnya metal guys ya. Dik 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 sound kicknya guys. Coba. Wow. Tapi sayangnya ini lip sync guys ya, soalnya nggak ada mikrofon yang ditodong ke sini guys ya. Tapi cara mainnya dia into the beat guys, jadi bisa gue bisa bilang dia yang bisa main drum guys. Asik. Ya ya ya, pukulannya sama. Oh yes, oh yes. Double pedal ya. Wih, sangar guys. Buset.
Gokil. Gokil hijul. Lah, ini lagu yang mana, guys? Host Party, balik lagi. Asik. Asik. R&B lagi. Tuh sound gitarnya meong meong. Oh, gokil. Sini gue suka deh karakter vokal kalau nge-rap. Gila lagunya. Gak dibikin drop, guys, ya. Om, tiganya hilang kemana nih? Skr, skr. Ah, sih. Gila, gak kebayang gak sih itu, guys, tuh setting panggungnya tuh sampai kayaknya hampir 20 meter ke atas tuh, guys. Gokil ya. TMA ya. Pip, pip, pip. Trompetnya juga brass section-nya. Taratarateo. Asik. Dancing with style, guys. Wow. Oh, nice. Oh, nice. Keren sih. Gila ya, maksudnya list lagu mereka kan teman-teman juga dari Elf bilang tuh mereka udah nyiptain apa udah ya udah produce sampai 700 lagu, guys ya. Dan lagu-lagunya belum ada yang bikin gue kecewa sih, guys. Makanya secara aransemen, vokalnya, moodnya, semua tuh berjalan. Gue udah pernah ngeriak-ngeriak juga Suju yang zaman dulu ya, guys ya. Kalau nggak salah apa judulnya gitu, guys ya. Itu moodnya emang waktu pada zaman itu mereka tuh kayak lumayan di depan, guys ya. Anjir, kayak sama kayak gitu, guys. Nih. Asik. Udah gak kenal umur, guys. Asik. Gokil sih. Meriah sih, guys. Meriah. Wow, bluesy terakhir, guys. Keren sih. Oke, gue pause, guys. Jadi kalau bicara dari secara keseluruhan mereka flawless sih, guys. Dari teknik vokal, cara miking ya, nggak miking sih, ini mereka kan pakai ini kayak apa, kayak in ear gitu, guys ya. Terus apa namanya, headworn mic. Terus stage panggungnya itu keren banget, mereka nguasain banget pergerakannya itu benar-benar kayak nggak ada salah ya menurut gua, guys ya. Terus permainan hijul, guys, walaupun itu kayak drum sing gitu, kayak bukan live karena nggak ada mikrofon di situ, tapi dari tangannya gua bisa ngeliat dia memang seorang drummer, guys. Dia bisa mengikutin temponya dan gila itu kalau misalkan dia ngerekam juga, guys, untuk tampil playback di sini, guys, ini gokil sih. Dia ambil double pedal begitu, gokil. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you udah rekomendasi ini para Elf. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol super, guys. Cepat lalalala.